Saka. Jadi beli berapa? Ini buat si Om Ipang, itu buat si Om Claude ya. Kakak mau kemana? Ujung kokosan, alangkah perjuangan. Tot. Umar dan Ed dibalik. Ali. Ini Umar. Mana bedanya, Saka? Bedanya ini muka bapaknya. Ini emaknya, ini bapaknya. Oh, ini terbalik. Ini emaknya, iya matanya ya. Ini bapaknya. Apa sih? Pahili, uy. Awas ya kalian nanti punya pacar pahili nanti, kasihan. Terus ditandain. Ini siapa sih? Diapain? Ubi. Itu kamera, Nak. Ini salah seiji kudu jadi. Iklan susu lah, cepatlah. Iklan susu. Lucu ini. Ini lucu tau enggak dua-duanya? Lucu tau, kalau ini kan Pampers deh dua-duanya. Nah. Ini bener kempes pisan. Ini kayaknya yang gini. Sebulan 4 dus, Kak. Sebulan 4 dus. Lain gini lagi, kempes. 4 dus. 4 dus? Susah kamu. 4 dus? Satu dus aja isinya? 4 bal. 4 ini kan? Ya bener, seminggu 1 bal. Belajar 2. Iya. Kalau ini harus nggak pakai Pampers ini. Bayang kasur bohong-bohong. Susah ngelepasnya kalau anak-anak cewek, dua tamu udah lepas. Iya, ini udah pada pinter. Bisa mereka. Bisa, tapi jorok banget. Lama lagi tuh ngajarinnya tuh. Dilepas Pampersnya, dia pipis di mana aja. Diapain aku teh ini? Ditembak tapi nggak ada tembakannya ya? Shoot. Siap. Oh, it's about the bangsy bang, diggy, set the funky, set up, drop the boogie. Always about the bangsy bang, diggy, set the funky, set up, drop the boogie. Hey, bengong kamu. Mana? Mama. Ya. Mama. Apa sih kamu ini? Mama. Dadahnya gimana, dadah? Dadahnya gimana, dadah? Bye. Dadah dulu. Kenapa? Dadah. Gemes, kamu gemes nih ada bayi? Ini gemes. Kamu punya bayi kan? Nah, Ali, gatal ya kamu ya? Mau jadi ke gigi ya? Semuanya digigitin. Dadah. Bye bye. Tepuk tangan. Ayo punya tepuk tangan. Malu. Lancar ayam bro, ketemu Om Klo cuy.
pensiun langsung punya anak. Pensiun sial. Konsen kambingnya satu, nasi goreng putihnya satu, tidak pedas. Sama es krim hotnya satu, biskuitnya satu, sweet ice-nya satu. Thank you. Okay, siap, siap, Om. Kalau saya mau ajak bini lu aja ke sini, Mang, sambil main. Dia pengen banget ketemu anak-anak yang di sananya, yang anak kembarnya. Jadi memang mereka tuh udah janjian dari bulan Desember. Gua enggak bisa kabulin. Gua bilang tar-tar aja gitu kan, sampai-sampai pas kemarin kebeneran lu mau ke Rancamaya. Gua jadi kepikiran, oh mending sekalian. Sekali lewat ya sana. Iya, sekalian jalan. Makanya gua ngepul. Rama. Rama dari kamar Rama. 220. Eh, gila, sendirian. Enggak, gua matiin gua ada. Gua lagi event di sini dari kemarin. Kemarin gua loading. Loading gimana? Eventnya hari ini sama besok. Besok oh. Balik. Besok balik cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Tapi enak ya kayak gitu ya. Hah? Lu tinggal nyuruh-nyuruh aja. Iyalah. Gua enggak tahu gitu gua dari pagi ya. Gua bilang dari pagi aja. Lu kan takut ngagokin, lu juga enggak ngasih kode lagi. Sini mah dari pagi sama gua mesantuy gitu. Santuy aja. Enggak sih, emang gua enggak bisa pagi. Kurang kan harus anak sekolah dulu. Balik tadi jam 10. Untungnya kebetulan balik cepat, makanya jadi kepikiran untuk minjem mobil adik gua. Biasanya pulangnya kan jam 11. Nah, tadi pulang cepat setengah 10. Kebetulan dipercepat katanya ada meeting apalah gurunya. Jadi gua setengah 10 tuh langsung ke tempat adik gua minjem mobil langsung berangkat. Cuman salah tadi aing jalannya anjir udah lama enggak lewat situ ya Allah. Keluar Baranang siang dong. Anjir. Gue juga kemarin pas curang. Pas bisa salah. Lewat. Gue malah keluar apa? Keluar mana? Ciringgi apa sih? Hah? Ciringgi. Ya. Pokoknya gue harusnya kan keluar Ciawi. Kelulusan. Lewatan. Mana ya? Cigombong bro. Bukan. Pokoknya tol-tol itu setelah Ciawi lah. Setelah Ciawi mah iya Cigombong berarti Cigombong, keluar ya. Tol kan? Iya, langsung itu. Keluar tol lu, masuk iya, jalan Sukabumi Raya. Iya itu Cigombong. Jauh banget. Iya, muter gue juga. Ya memang kan enggak usah nyalahin gue ya kalau geblah-gebloh ya. Lu juga sama geblah-gebloh cuy. Jadi sekarang enggak streaming dong. Enggak, anak-anak anjir nelponin lu. Oh, rumah kemarin lu udah ini udah absen lu main zombie. Ya gue bilang enggak nyangka sekarang bakal cabut gue bilang, tapi enggak apa-apalah refreshing-nya gue bilang. Nanti besok lah. Malam aja mang pulang pergi enggak? Iya, kalau sempat gue bilang. Sempat anjir yang geblek. Kali sekali lah. Iya, iya. Depan PC mulu. Asli om, migran gue juga. Sebenarnya tuh kenapa ya di depan PC itu gue sebenarnya buat ngelampiasin aja ini akutnya pada saat gue kerjaan di toko. Jadi gimana daripada gue melamun macet justru makanya gue banyak live streaming tuh bukan apa-apa gue biar gak ngelamun biar gue gak suntuk terus biar gak kepikiran untuk kerja. Karena sebenarnya kan namanya usaha ITR tuh kan turun naik ya. Nah gue takutnya gak kuat lagi karena gue beberapa kali gagal gara-gara gue emang gak sabaran orangnya. Ya namanya usaha memang harus gak bisa bingung terus. Iya itu yang gue kadang-kadang suka gak sabaran. Jadi kebayangnya tuh emang mentalnya udah kelamaan kerja gue. Kelamaan gue bagaimana kerja. Bikin-bikin usaha tuh baru 3 tahun belakangan inilah agak serius gitu. Sebelum-sebelumnya pernah nyoba gagal, baik lagi kerja. Lu mas tahunnya udah GG aja perangkatnya udah oke okay lama bro salah ya prosesor kita ketuker ini. ada request mau grip away apa away cuma tiket ke Bali mau ke tiket ke Bali Februari nanti apa aduh lu nggak ada anak berenang. Gua kira tuh lu apa namanya sama keluarga. Gua oleh-oleh nih. Oleh-oleh lah. Mochi. Kasih lihat dah, ini mochi Sukabumi the best mah bro. Gak bisa terkalahkan. Itu tahannya sampai 5 hari. Oh, 5 hari tahan. Dijamin terkaing-kaing lidah lu bro. Istri lu pasti suka banget mochi ya. Teh Desi seneng, tiap pulang ke Sukabumi pasti beli. Kang Sule kalau mau dari Jakarta ke Bandung berhenti dulu Sukabumi. Selalu. Emang enak mochinya. Cuman karena gara-gara terkenal aja jadi apa ya sistemnya tiketing jadi iya sampai ngantri gak boleh beli banyak iya ada pembatasan kecuali kalau langsung ke dapur gue pernah sampai ke dapur kayak tadi tuh gue langsung ke dapur udah kenal ke dapur langsung ada bisa di cuman emang rasa nggak boleh milih jadi kan ada rasa durian strawberry coklat melon dan lain-lain ya tapi kalau pakai keranjang gini karena ciri khasnya keranjang jadi cuma satu rasanya yang original.
Nah ini yang original. Biasanya juga yang enak yang original. Iya, gue juga gak suka. Ada durian satu kali doang udah sembuh, terlalu tebal ya. Untung gue gak ngambil tadi. Tadi ada kotak, Pak ini Pak baru ngangkat ya durian. Oh pasan, gak pernah aneh-aneh lu omplot makannya gue. Jadi ini aja yang original, kan gue beli tiga. Temen gue, terus sama istrinya temen gue. Main apa lagi man? Nggak tahu gue anjir, pusing, main apa ya zombie, tapi masih banyak diakalin lah zombie karena udah sewa server terus anak-anaknya juga aktif. Jadi sama gue tuh gue main zombie sini. Tapi ketemu zombie juga jarang. Ya enggak, biarin anak-anak yang bunuhin duluan. Ekstrim aja zombienya, gue tuh malas reloadnya, tapi sekarang udah bisa apa, naikin ngeripit skill yang udah ada modnya gue masukin karena kan mati mulu ngereset lagi skillnya. Ya itu ada modnya. Jadi ada modnya kalau baca buku lagi itu yang udah kita save, kita balik lagi skillnya. Yang kemarin seperti panas-panasin si Pinsen sama anak-anak tuh Dagon. Terus Dagon. Oh, Dagon game itu. Apa? Itu terkenalnya di PS5 sih. Itu game kayak zombie survival third person. Zombie mulu. Makanya gue bilang juga, anak-anak senangnya karena ngajak-ngajak gue gitu. Kalau enggak Harry Potter. Aduh, Harry Potter. Gue bilang bukan masalah gitu, gue kan karakternya itu orangnya nggak pernah bisa, pembawaannya ya, kurang menarik pembawaannya kurang menarik untuk adventure, dan adventure itu rata-rata miau-au aja direkam nggak live streaming, jadi bisalah chapter-chapter bodohnya dipotong. Ini gue bingung lah, gue memang main Harry Potter diajakin si Vincent, ah lu aja deh lu dulu yang apa pra-register kan, gue mah nggak kayak gitu. Film mobile ya. Ratio itu kayak gear company gathering. Langkah awalnya apa no? Kasih tahu anak-anak. Ya sebenarnya langkah awal pun usaha. Iya. Modal nekat lah. Ah gila modal nekat mas menyonyor. Berapa kali gue modal nekat bikin amenities masukin untuk jadi distributor hotel. Bayarannya mundur anjir. Kan kalau emang lu mau punya duit apapun kalau lu nggak mau nekat lu nggak bakal jalan-jalan lu kan. Iya, tapi gue harus berani dulu. Kan kayak gue nih bekas karyawan, udah punya gaji bulanan, manajer. Sekarang kalau gue begitu terus, ya bisa aja gitu. Tapi kan cuman nggak akan berkembang, nggak akan mulai usaha. Benar sih. Berarti basicnya berani dulu. Berani dulu. Terus sesuai emang bidang sama, profesi yang lu tahu. Iya. Oke, berarti kan lu bergeraknya. Terus kalau bisa sih lu udah punya channel, maksudnya channel dia. Relasi. Jadi relasi sebelum resign itu lu udah prepare dulu gitu ya. Siapa nih yang bisa dikontak. Oke. Berarti emang sesuai bidang yang dan track record lu bagus. Kayak yang ada cacat lah. Iya, jadi kayak, relasi itu percaya gitu. Betul. Kayak misalkan nih gua udah resign, tiba-tiba orang ketemu nih, lu sekarang di mana? Gua buka usaha gini-gini, oh itu lah gua kapan doang ya. Jadi udah tanpa effort apa, ketemu aja, dan itu pun ketemu bukan karena gua pengen ketemu dia. Iya. Ada hal di balik itu ya, tanda kutip. Jadinya ya dipakai gitu. Ada usahanya nol, dan sekarang dia bikin gathering 150 orang masuk hotel Ranca Maya. Nggak tahu dia siksa kayak apa, bro. Cuannya berapa ini cuannya? 3 hari dia di sini, bro. Aduh, ratusan. Itu nanti belajar, bro. Kalau kalian mau belajar usaha, coba dah tanya-tanya. Sebenarnya mah kalau usaha mah jangan lihat apa untungnya, nilainya. Lu value yang lu kasih ke klien lu apa gitu. Kalau lu bisa kasih value bagus gitu, dia bayar lu berapa aja datang sendiri ya. Enggak bakal apa? Bohongin hasil. Iya, gitu loh. Maksudnya lu kayak itu selama lu kasih value yang bagus ke klien lu, maksudnya lu mau semahal apa dia pasti bayar. Dia pasti pasti mau lo dengan angka yang lu kasih. Iya sih, kalau ngebaca kayak gitu sih gue pernah ngalamin, malahan lebih gigian waktu gue masih kuliah ya. Waktu itu kan gue buka toko komputer. Gue ngerakit. Kan bayaran gue tuh cuman perakitan itu berapapun itu nilainya secara total gue udah kasih lihat buat pembelian paling 500 ribu. Tapi emang ada konsumen yang memang pengen ngasih effort lebih. Gue dikasih satu PC juga walaupun nggak sama kayak dia. Ya mungkin itu mirip ya mungkin pemikirannya. Jadi kalau lo udah dipercaya, coba. Kalau jadi pengusaha nih paling gampang ngambil uang siapa sih? Pelanggan. Pelanggan ya benar. Bukan orang baru. Iya benar. Iyalah. Benar-benar. Kan tuh mau lu ngomong apa,
mau lu ngomong apa juga didengar, pasti percaya ya. Paling gampang tuh meluang pelanggan, makanya ya lu kasih fame dulu ke dia biar lu jadi, biar dia jadi pelanggan lu. Iya iya iya, mungkin gue salah satunya pelanggan gue ya. Ya gue paling enak ngambil palu dari lu. Contohnya ini. Hai ya, ketahuan. Kayak contoh nih, klien minta A, gue kasihnya A plus B. Ah, oke. Okay. Ya udah, dia seneng dong, happy dong. Besok-besok gue minta B dan C, gue kasihnya B, C, D. Dia gak bakal pindah. Oke. Okay. Cuman itu dia, lu... Kita servis lah ke asalnya, iya, ke arah servis. Iya, kalau usaha semua, ya servis. Lu mau usaha apa, makanan, pasti ada servisnya. Lu mau usaha buka toko, pasti ada servisnya. Gak boleh telat buka, iya. Gak boleh telat ngirim. Betul. Gitu. Wah, itu emang membutuhkan agar gitu. Iya. Gue rasain dalam 3 tahun ini emang gue rata-rata, emang sekarang itu gue lagi turun, tapi pas gue rata-ratain dari per tahunnya malahan lebih gede dikit daripada tahun sebelumnya. Padahal tahun sebelumnya lagi rame tuh. Ternyata emang posisinya pada saat gue ikhtiarin dan konstan itu lebihnya kadang-kadang gue nggak hitung karena bukan di luar catatan normal ya kan, ada yang ngasih apa ya, ada orang. Sekarang mah gue murah lu mahal itu mah udah nggak ngaruh gitu. Kayak lu contoh mah di Tokped deh, lu searching misalkan mau beli PC gitu atau beli mouse gitu ya. Ada mouse yang sama, yang satu harganya 1 juta misalkan. Ini apa? Oh, sorry. Wah, seng kambing. Oh, seng kambing guys. Bermamah minyak. Kayak tadi di Tokped, satu mouse harga 1 juta, yang satu 900 ribu deh. Atau 800 ribu lebih murah. Tapi yang 1 juta, reviewnya tuh banyak yang komentar bagus. Oh yes, benar. 800 ribu tuh lu belum ada, lu beli yang mana? Iya, gua beli yang banyak orang udah, udah, bener. Oh iya. Nggak ngaruh kalau misalkan lu. Iya, iya. Gue lihat sekarang emang lebih ekstrim sih, sistem, apa namanya, sistem seller ya, di secara online tuh gua. Gue pernah juga memang kasus yang seperti itu banyak gue temuin pada saat mau beli barang-barang, apalagi elektronik. Gue relain nunggu dari Batam, PGA, bedanya 500 ribu jauh banget. Ya kan, kalau gue pikir-pikir, dan di Batam kan kena casnya lebih dari 80 ribu pengiriman paket. Belum resiko cedera, karena waktu itu di gue pakai apa ya, pakai Tokped, belum ada untuk garansi kerusakan elektronik. Dulu tuh belum, cuma garansi barang aja. Nah, gue mikir tuh. Tapi memang pada saat ngelihat review dia pembeliannya tinggi, datang barang tuh nggak ada cacat, om. Iya. Gitu sih. Iya pasti. Temen gue beda beli tuh yang mirip sama RX570, ternyata dia cuma overclock dari softwarenya. Aslinya itu begitu firmware-nya gue cek, dia dikasih RX560. Beda 500 ribu, iya. Tapi iklannya gitu. Aduh, gue bilang, lu sih nggak lihat jumlahnya pembelian berapa, itu berapa orang doang. Kalau itu kan jatuhnya. Cheating lah ya? Iya, nipu lah itu mah. Kalau ini kan Apple to Apple, lo harga sama, barang sama, harga beda ya. Cuman servis lo lebih bagus ya, orang milih servis. Yes, setuju. Guys, pembelajaran sekarang itu catat, nanti kita ngobrolin lagi untuk masa kerjaan, kita mau makan dulu guys. Thank you so much. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya di pertemuan gue dengan Om Rama. Dia di dunia digital itu adalah Om Claude. Gue selalu sayangin dia karena memang dia ngikutin dari awal. Walaupun udah pensi maupun. Pensi dari dunia game, ya game seal maksudnya. Tapi yang lain kan gue sering nengokin. Lu main Dota, CS, sampai gue download lagi CS. Ah, senanggir aja. CS gue masih main. CS gue liat kemarin. Eh, makan. Makan. A few moments later. Udah kenyang guys. Kita udah makan. Semoga kalian bisa menikmati video ini dan dapat ilmunya, bro. Dari pengusaha muda, cuy. Gila, bro. Semoga nanti dia nambah lagi anaknya. Nambah lagi anak. 2 tahun lagi. Oke. Okay. Sekarang baru 1 tahun ya? Hah? Baru 1 tahun ya? Oke. Bayaran guys, ada bos cuy. Aduh, kapan gua bisa nginep di sini, Om Claude? Di bawah gua. Gitu ya. Oke. Gue tinggal ya.
Thank you, Ma Bro. Nuhun, nuhun, nuhun. Siap. Sampai ketemu. Oke, okay. Nanti kontak-kontak aja. Hati-hati, Ma. Yuk, assalamualaikum.